Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan bagi tahu terkait dengan BTC online ya teman-teman ya. Nah, jadi BTC online ini adalah salah satu metode penambangan di mana teman-teman di kesempatan kali ini kita akan ngasih tahu bahwa sebenarnya BTC online ini membayar teman-teman ya. Nah, karena apa? Karena ini terbukti. Nah, kalian bisa lihat ini ya, tanggal-tanggal transaksi pembayarannya itu benar-benar sudah terjadi. Ya, ada yang tanggal 8, tanggal 7, ini bulan Februari. Ada yang tanggal 29, ada yang tanggal 18 Desember kemarin, 30 November, dan ini semuanya nilainya teman-teman ya. Ada yang 0,0005 atau 50.000 satoshi, ada yang 200.000 satoshi, 200.000 satoshi ini teman-teman ya. Jadi ini semuanya benar-benar sudah dibayar ya. Sudah dibayar dan sudah masuk ke rekening ya. Nah, ini ya TXID maksudnya gitu ya. Ini sudah membayar menggunakan alamat Bitcoin yang ada di toko kripto teman-teman ya. Nah, jadi sayang nih kalau kalian gak gabung nih, karena ya intinya ini kan baru kemarin ini, kita belum lama ini ya, tanggal 8 kemarin tuh terakhir kali kita dibayar teman-teman. Nah, jadi di sini caranya gini. Kalau kalian mendaftar, nah itu dia ya. Kalau misalnya teman-teman mendaftar nih, misalnya seperti itu, maka kalian itu harus menautkan yang namanya akun wallet Bitcoin ya, atau wallet BTC kalian. Nah, biasanya kalau baru pertama kalian daftar itu nanti di sini ada alamat Bitcoin kalian, baik yang ada di Indodax, di toko kripto ya, toko kripto ataupun di pintu ya yang sudah terdesentralisasi itu. Jadi alamat BTC-nya kalian letakkan saja, tempelkan di situ. Nanti penambangannya otomatis, teman-teman. Ya. Nah, untuk hasil menambang yang ini, yang bergerak-gerak ini, teman-teman. Nah, ini kita harus melakukan penarikan kalau misalnya sudah 200.000 satoshi ya. Jadi 200.000 satoshi sebagaimana yang sudah kita dapatkan dari menambang ini, itu nilainya kalau dirupiahkan 500.000 teman-teman ya. Jadi 200.000 satoshi itu 500.000 lah, pokoknya di sinilah teman-teman ya. Nah, itu. Nah, kemudian kalau untuk misalnya kalian mampu merekomendasikan atau mereferensikan ke teman-teman yang lain, kalian itu withdraw-nya dia otomatis. Jadi nggak perlu melakukan WD. Jadi kalau sudah misalnya dapat misalnya dari ini kalian join, lalu kalian rekomendasikan ke kawan-kawan lain dan kawan-kawan lain juga menambang, dan kemudian teman-teman yang lain mungkin ada juga yang melakukan penambangan dan sebagainya dan sebagainya, kurang lebih seperti itu, maka withdraw untuk bonus daripada referral itu otomatis, nggak perlu kita lakukan mengklik-mengklik. Tapi kalau misalnya ini kita mau melakukan withdraw dari penambangan kita, misalnya ini kan seperti ini ya, ini saya klik misalnya tarik sekarang. Nah, di sini teman-teman, kalau sudah nanti di situ ada 0,002 atau sama dengan 200.000 satoshi, ini kita harus melakukan WD dengan cara mengklik pada bagian yang ini teman-teman ya. Oke, sebentar. Nah, di sini kalian harus masukkan ini ya, di sini harus kita masukkan, misalnya kalau 200.000 itu kan syarat minimal. Kalian bisa klik aja 0,002. Baru kemudian ini diklik. Nah, diklik konfirmasi. Nanti kalau sudah terkonfirmasi ya, sudah terkonfirmasi kurang lebih gitu ya. Dia akan ada di urutan sini dia teman-teman, di keuntungan saya ini, di bagian yang ini nanti akan ngantri lah, kalau bahasa ini ngantri ini. Jadi saya itu sudah dua kali teman-teman ya. Ini yang hasil dari penambangan murni,
Kemudian karena ada referralnya, akhirnya ya dapat juga lah bonus tambahan ya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang nggak bayar, saya pun bingung. Tapi intinya ini dibayar. Tanggalnya, bahkan waktunya kalian bisa lihat tuh ya. Nah, jadi tanggalnya itu udah jelas tanggal 8, tanggal 7 Februari ya, tanggal 29, tanggal 18, tanggal 30, gitu-gitu teman-teman. Jadi ya sudah, buruan aja lah join lah. Jadi nggak usah pikir lama-lama karena ini gratis. Dan kalian juga bisa mendapatkan keuntungan dari menambang-menambang gratis. Apa salahnya? Itu aja. Ya teman-teman, sukseslah semuanya. Dan ya linknya ada di deskripsi video ini. Kalau mau daftar udah gitu aja, gampangnya gitu ya. Langsung terus kalian klik aja di bagian penambangan miningnya. Demikian, sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.